Halo Kicau Mania Nusantara, kembali lagi di channel Burung News, kabar burung paling news. Viral, itu kata pantas untuk menggambarkan burung yang satu ini. Namanya Mat Pelor. Amunisi lawas Haji Iwan Sofian asal Bogor ini sedang hangat diperbincangkan di dunia burung berkicau Nusantara. Setelah sebelumnya mencuri perhatian di dua event spektakuler, yaitu Masterpiece Arena dan Bogor All Star Arena, Haji Iwan ditemani oleh istri tercinta kembali menjajal Mat Pelor di Kopdar KMM 18. Alhasil, tiga besar kelas utama dan juara satu kelas silaturahmi berhasil diraih Mat Pelor. Eits, gak sampai di situ saja. Dengan dua gelar juara tersebut, Mat Pelor berhasil mengamankan tiket kelas yang paling spektakuler, yaitu Best in Show. Bisa dibilang, kelas tersebut adalah kelas neraka bagi murai mania. Karena para jawara di semua sesi akan bertemu dan beradu kualitas di kelas ini. Bukannya kendor, Mat Pelor tetap tampil stabil di sesi pamungkas ini. Alhasil, bendera konser merah mutlak pun bersarang di nomor gantangan Mat Pelor. Sontak, Ibu Haji pun nampak kegirangan. Penantian panjang selama 5 tahun untuk menunggu kembalinya Mat Pelor terbayarkan sudah. Wah, selamat ya Bu Haji. Tak perlu berlama-lama, yuk kita intip aksi dari murai batu Mat Pelor di kelas Best in Show Kopdar KMM 18.
Kita beli lagi, udah kaku ya. Udah kaku, bukan.